One, two, three, let's go. Angin tiang lah, boy. Anjir, nenek lampin lo. Pedebitan. Anjir. Wah, keluar. Keluar. Jempol ya? Gua kasih tiga lah. Tiga jempol sama ini, cuy. Uy, udah pada subscribe belum? Gak subscribe gua pijet lu, cok. Yo, what's up, my bro? Welcome back again to Bukan Gimang. Oke lah, cuy, ya. Di kesempatan konten kali ini, brother, ya, kita mendapatkan kabar bahagia, ya. Oh, yaitu Mamang Tusbol kita, yaitu Pak Martis Delhoya mendapatkan buff dari Papa Muntot, ya, di mana buffnya itu berada di apa ini? Ultimate-nya, cuy, ya, di ultinya. Wow. Yang sangat penting yaitu ulti Tusbol lawan, cuy, dia di buff menjadi 30%, 15 sampai 30%, cuy. Mantap. Jadi gua langsung gak sabaran nih pengen mencoba kira-kira se-OP apa kira-kira mati setelah di buff ini, cuy, ya. Nah, sekedar info, ya. Jadi kalau kalian tahu, ya kan, di sini gua sudah masuk ke 100 besar top global leaderboard, ya. Nah, biasanya kalau gue main solo ranked sebelum di buffnya si Martis ini, kalau gue bilang jadi hyper itu tim gue langsung nggak percaya, langsung kayak mengira gue ini lagi ngetroll. Padahal walaupun gue sudah ngasih tahu win rate, MMR, global, nggak peduli mereka, cuy, ya. Jadi kebanyakan mayoritas kalau kalian lihat di video gue sebelumnya, gue main solo ranked ngerek sebagai Martis sebagai hyper pasti diremehkan, cuy, ya. Apakah di update kali ini Martis akan dipercaya kembali menjadi hyper atau tidak, cuy, ya? Di sini by the way, gue sekedar update lagi masih win streak 12, ya, cuy, ya. Win streak 12 kita hitung dari yang si Johnson ini, ya. Johnson ini kalah, ya, berarti dari Martis yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini kelas yang dihitung 7. Ini lagi Martis 8, 9, 10, 11, 12, cuy, ya. Mantap. Yang brawl ini gua sengaja main brawl itu untuk mencoba mengakali kira-kira dark system bakal muncul nggak di win streak ini, karena ya agak khawatir sedikit gitu, ya. Win streak 12 main solo, tahu-tahu pas mau coba win streak ke-13-nya dikasih dark system, ketemu sama bocil-bocil. Ya, jadi gua cobain main brawl. Nah, sekarang gua bakal mencoba mempertahankan win streak kita, ya, sama MMR tentunya, cuy, ya. Let's go. Igezo. Oh, sampai bacot. Seperti biasa solo lengket. Ya, ina, bro. Mamang Martis di buff. Muntot bercanda. Ini curiga gue mau dapat skin legend deh ini, cuy. Makanya di buff nih. Jangan bohong. Oke, dapat roomnya. Ayo. Assalamualaikum. By the way, ini ya, yang mungkin gak nonton video kemarin, gue sudah ganti nama kembali ke nama legend gue, yaitu Toxic Slayer. Karena nama dinosaurus tercinta kita itu telah dibanet, cuy. Dilarang. Gue sampai dapat dua kali somasi. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja di video sebelumnya, ya. Oke. Okay. Jadi ada yang ngedem. Bang, sayang banget bang, nama gue bagus gitu bang, kontrol gue kenapa harus diganti? Karena gue dapat dua kali somasi. Di mana somasi ketiga itu tidak akan datang, melainkan akan ada banet, cuy, ya. Jadi ya udahlah, ya. Namanya kita bermain di game orang lain punya, gitu kan? Sekuat-kuatnya gua kalau di banet ya udahlah. Ngalah aja lah, ya. Jadi ya mau enggak mau gua kembalikan lah ke nama gua yang The Legend of Toxic Slayer. Oke. Okay. Oke, okay, boy, kita rank, ya. Rank. Tuh, ya, gua kasih tahu tuh. Saya akan kutan. Ya, kita lihat, cuy, apakah dipercaya atau enggak. Dan seperti biasa, kalaupun ya ampun, bukan cuma lu yang punya bisa main assassin, gua juga bisa, cuy. No. Why? Oh. Oh, ah, come on lah, boy. Oh, oh, aduh. Eh, gue salah pencet. Nah, boom. Lol. Kita lihat, cuy. Apakah Mamang Martis kita dipercaya menjadi seorang hyper, atau Mamang Martis kita kembali diremehkan dan terpaksa menjadi set laner? But it's okay, ya, karena seperti yang gue bilang, Mamang Martis adalah hero yang multifungsi. Ya, bisa jadi hyper, bisa jadi jungler, jungler hyper sama, bisa jadi set laner, excellent, jadi tank juga bisa. Dia tidak bisa cuma jadi mage aja, cuy, ya, karena base damage-nya sudah physical, ya, bukan magic, ya. Coba seandainya base damage-nya Martis ini magic, cuy. Perfect sudah, cuy, ya. Martis menjadi satu-satunya hero yang OP di saat di mata gua, ya, di mata gua. OP dan bisa menjadi semua role, ya. Karena Martis ini gak bisa cuma satu aja, jadi mage aja, cuy. Lord. Itu aja sayangnya. Ya kan? Kalau lu pasangkan build item mage, ya, itu goblok beneran, cuy. Kayak yang request, ya.
Dan kalau ada foto screenshotnya gue kasih muncul nih di sini cuy ini. Bang, build Martis mage, bang, emblemnya mage, buildnya mage, auto GG. Ini contoh komenan BKB jembut ya. Bukan itu komenan sesat ya. Ada Hanjo sang maling-maling biadab. Gak takut apa-apa. Ya? Malingin aja buff gua. Ya, enggak apa-apa. Malingin aja. Nanti gua tusbol Anda. Hello. Iya. Kita kasih tahu. Jaga buff, Bro. Hanjo mau maling. Game aja kita tetapnya cuy. Kalau di sini takutnya lupa dia cuy. Eh, emblem. Oke, kita pasangkan main. Main kasar aja lah ya. Enggak usah lah. Huh? Ya udah, main kasar lah. Iyalah, main kasar lah ya. Kalau main lembut-lembut agak kurang cuy. Weh, ini ada mabar ternyata cuy. Ya, lapu-lapu sama Estes. Assalamualaikum. Legend. Alright, mabar. Langsung ke bawah sini aja boy, bawah aja. Oke. Okay. Pak, assalamualaikum pak. Ada ibu-ibu guys. Apa bang? Mau apa? Pergi lo. Oh well kau. Ah maju. Woo, maju dia. Mampus. Ajar kah? Ajar lagi kah? Aja lagi kah? Mati double. Ya, boy. Kau tidak akan bisa. Lagi, boy. Aduh, flicker dia. Enggak apa-apa, yang penting tetap aja flickernya. GM. Aduh, GM langsung chat al GM. Aduh. Kau yang GM gitu ya. Ngomongin lah apa timnya mungkin dia tuh ya. GM. Aduh. Kau aja mainnya kayak GM. Mainnya bacot gitu, jadi bocil tuh. Biasalah. Let's go. Igezot dulu, boy. Kita pasangkan War X ya. Aman. Ah, maju lu, sini anjing. Bruh. Ade. Come on. Woi. Aduh, darahnya banyak, cuy. Mau enggak? Aduh, enggak mau dia. Yalah, pulang. Apa, Bu? Bu mau kemana, Bu? Bim. Bim. Alamoy. Ketemu dah itu Barguso. Nice. Bruh. Iya, berkorban Estes nih, boy. Assalamualaikum, pak. Kau tidak akan bisa. Jebret. Nah, betul lo, boy. Jagain, boy. Kasih CCTV dong. CCTV, bro. Boy. CCTV. Apa itu? Nah, tuh. Ah, boy. Sing. Sini, boy. Ayo, mas. Gua kapil kok. Ais. Siapa yang mana, pak? Mau kemana? Dapat juga kau. Jangan pergi lu. Kau. Kurang ajar jianya. Sing. Gua bilang dapat juga kau, enggak bisa, boy. Jangan macam-macam. Gua bilang enggak bisa. Mama Martis di babai untuk bercanda. Enggak ada, boy. Enggak ada retri, boy. Enggak retri, boy. Taruh dulu, boy. Oke. Bantu dulu lapu-lapu. Dewe, lapu-lapu. Ini dikit lagi, cuy. Mau kemana? Ada ibu-ibu, guys. Pergi lu. Jangan pergi lu. Mampus lu. Jangan, boy. Terpakai lagi temperatri gua, boy. Apa yang penting mati karmilanya, kan? Iya. Ada buff-nya Anjo. Bu, mau kemana, bu? Sing. Nih, ketemu. Modar kowe. Mau kemana? Mamam lu. Boy, hati boy. Usna. Boom. Ini. Aduh. Boom. Jago, cok. Bertau ya, bang. Cowoknya ngeri loh. Takut ya kamu? Flag Myanmar padahal cuy ya. Itulah Myanmar tidak mencerminkan playernya cuy ya. Lu lihat itu, jagonya tuh. Nice. Woi. Mati. Nice. Nih. Assalamualaikum, pak. Boom. Cerap. Mampus lu. Langsung, boy. Turtle. Come on, bro. Woi, enak banget deh.
Martis di buff ini keren banget cuk, serius dong. Mantap. Parah sih OP nya cuy ya. Gua pribadi sih ngomong parah banget sih nih buff nya ini cuy ya. Semoga aja jangan sampai ada kata di nerf lagi lah. Aduh. Baru di buff baru nerf anjing lah. Ya apalagi muntutnya abis nonton kita bro. Wah ini terlalu OP. Nerf blok. Gak sampe lah ya. Oke kuraganya. Ah maju lo. Kuraganya boy. Aduh. Loh kok ilang? Sudah diambil cuk, udah balik kesana dia anjing. Skidit. Aduh sana lagi dia. Ini please Farsya, atas please. Masya Allah. Dengin boy, dengin boy. Target approaching from the east. Dengin boy. Assalamualaikum pak. Bruh. Sing. Bu mau kemana bu? Sing. Ah anjim. Ayo snack donan aja yuk. Ajar ya boy. Gak kuat, gak kuat. Oh mau satu-satu. Ah datang sama kita boy. Wadah, triple. Siapa yang kemana, kemana? Alah ditendang gua anjing 5 orang bukan. Teman gua kaburan, cuk. Teman gua kaburan, gua kira bakal bantu. Aduh. Makasih loh. Estesnya bulat mage, cuy, bukan bulat. Aduh. Ya enggak ada tank berarti ya. Aduh. Gua kira dia bakal bikin bulat tank gitu ya. Enggak ternyata, cuk. Emblemnya support, tapi bulatnya lu lihat, cuk, bikin buku. Ba ba ba. Jangan spam skill dia kayaknya, cuy. Ya boleh, boleh sih. Boros mana ya? Gila juga memang be. Itulah solo ranked cuy ya, selalu ada cobaannya bro ya. Aduh. Eh. Gua kira dia bakal ngelihat gua sama lapu-lapunya lagi di Ike-Ike Kimochi. Ternyata tidak. Enggak semudah itu, Perguso. Skip boy. Badannya, badannya. Woi. Duar. Lu kok hilang? Skip boy. Ayo maju ke pekot sakulan. Mau kemana? Jangan pergi lu. Kena, alah. Ah, maju lu, sini anjing. Sing. Kemana lu anjing? Ya macem-macem aneh anjing. Kira anjing. Dan kira lu bisa kabur. Tuh. Cowoknya cowok. Iya sini ayo. Ayo snack donan aja yuk. Bye, have a great time. Nih. Ini kau puyang. Ini kau. Bruh. Pakitonya ada flicker juga anjing. Gua kira gak ada ban. Dan mantap. Dar. Get boy. Nanti lu dasmu. Bruh. Ah, maju lu. Kalian ini mau apa? Masih nafun. Sing. Get boy. Turut boy. Nice. Turut dulu. Woi. Sampai melupakan objektif gaming kita yaitu turret. Turret aja. Cakep. Turret lagi boy. Boy. Assalamualaikum pak. Kena nih! Ayolah! Woy! Ulti lah astaga mbak sisir bispak gembut! Aduh! Nah! Ya macem-macem aneh anjing! Tun! Edih! Dikit lagi ya! Bruh! Bang! Ini memang uyang bajing! Gretrinya cuy! Bajingan! Oke! Lumayan lah pengalian! Matiin! Dia kena stun! Ah, maju lo! Ah, jauh anjing! Stunnya! Aduh, lambat ini padahal, cok! Aduh! Astaga, sakit kabur, banget! Bersatu, boy! Boy! Gila lo! Gua aja ngakil 11, 7900 duitnya! Cowoknya 9100, cok! Oh my god! Ini silpadoknya juga nggak paham gua ini, anjing! Aduh! Tadi gua tangkap nggak di ulti, cok! Blok! Sikat! Siapa yang kemana? Ayo, nanti lo! Dasmu! Ini ampun. Boy, out boy. Woi. Hampir, cok. Dapat, nice. Mantap. Nih. Go. Aduh. Duh. Mati enggak sakit kita sih. Blok. Gila loh, dia bikin ini, cok, bikin plating time. Tolong. Biar bisa dua kali regen gitu loh. Daripada itu mending dominan S lu cuy biar enggak ngeregen gitu kan. Ayo snack donan aja. Mati. Nice. Mau kemana? Wuhuu, dapat nih boy. Colok. Kejar nih opa kita. Kemana? Assalamualaikum pak. Tunggu kita. Eh tolong. Wih. Bruh. Oh dia enggak bikin dominan S, gua bikin. Mantap.
Mantap. Kalau menghilang orang mainnya hebat lah, Mal. Winstreet 13 Israel kah? Wild. Wow. Aduh, kira dapat tadi tuh. Untungnya. Idang anjing. Kuret. Idi. Ayo maju. Ajar. Siapa yang kemana, kemana? Bruh. Kurang aja. Astaga, ya. Ketahan kena stun gua anjing. Mati nih, cakep. Shutdown. Shutdown anak orang. Mampus lu. Gede ampun. Sos. Ayo. Ayo. Oke, aman, Bos. Motor gua enggak jadi. Ke bawah ternyata sih. Channel. Channel apa? Channel bocet. LOL. YouTuber bang, ada YouTuber cuy di tim kita. Dilawan kayaknya cuy. Kayaknya di tim kita sih. Soalnya dia ngechatnya chat al kan. Kalau di tim dia, harusnya dia ngechatnya di tim dia gitu kan. YouTuber bang, ini ada YouTuber kayaknya tim kita cuy, anjim. Wow. Skoy, kena itu farsanya. Wal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 
Mau kemana? Tusbol lah! Mas! Ini kau Pakito dan Chow! Mas! Boom! Ini lagi! Skidit! Boom! Triple kill! Maniak! Kodok! Astaga, TN! Papa Hylos kintil! Tinggal gua tusbol, cu, itu Hanzoku yang dajal gitu kan. Wah, tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Win streak bertahan, MMR bertahan, tetap menjadi top global solo number one numero uno. Win streak 13 kita, bro. Win streak 13 full solo tanpa mabar sekalipun. Gila, Martis yang telah di-buff ini, cuy. Wih. Makasih Papa Muntot. Walaupun kemarin kamu ancam aku untuk kau banet, tapi kau hadiahkan saya dengan sebuah bat yang sangat istimewa dari Mamang Tusbol. Gelo. Gila. Aduh, rasis ini anjim. Dikit-dikit bawa suku anjing. Ini bocah tolol ini, boy. Kata kasar, bermain tidak bagus, berperangka buruk. Rasis. Bawa suku anjing, main lu juga lumayan sih. Oke lah, wah kan di tim gua ada yang mabar, di lawan juga ada yang mabar, cuy, itu. Aduh. Ya kan? 221. Ya cuy, ya seperti itu dia, cuy. Gua penasaran. Kita lihat dulu kira-kira kalau kita update MMR kita berapa nih? Bentar gua reload dulu, cuy. Reload dulu sebentar. Kita bakal lihat MMR kita akan naik ke berapa. Soalnya kemarin itu di 80 berapa gitu kan. Gua enggak ada nge-push, ya kan? Ternyata keturun kebalap sama orang lain. Nah, ini kita menang lagi harusnya naik lagi, cuy. Kita lihat dulu ya MMR kita ya. Ini harus relock, cuy, ya. Habis okay. Menang itu biasanya harus relock supaya MMR-nya bisa kebaca. 2 hours later. Ini dia, cuy. 3264. Belum bertahan. Elgatot anjing. Ini kok ngamuk. Nah. 3264 masih. Apa sih ini bangsat? Woi. Belum berubah, cuy. Aduh. Harusnya kalau relock berubah sudah ini, cok. Soalnya tadi kita start juga 3264. Masa ya gue menang MMR-nya tetap anjing? Woi. Ya, di sini aja masih ngebug, cuy, ya. Nih. Tuh, Kontolodon, cok. Masih Kontolodon anjing. Padahal namanya sudah gue ubah ya jadi Tusuk Slayer ya, nih, cuy, ya. Jadi kalau kalian yang mungkin enggak ngikuti video yang kemarin, akun utama gua ya yang sebelumnya namanya Kontolodon ini gua kembalikan namanya jadi Tusuk Slayer karena gua kena 2 kali somasi. Ya, 2 kali somasi dan somasi ketiganya bakal menjadi somasi terakhir alias banet ya. Jadi ya udahlah, gua ngalah, namanya Muntot yang punya kuasa. Takut ya? Gua sih apa? Hanya anak kanan nih. Jadi gua ubahlah namanya jadi Tusuk Slayer. Sementara akun mabar gua, akun kecil gua, akun yang gua buat hanya untuk have fun bersama Brotherhood, temanin kalian, itu gua ubah jadi Kontolodon. Iya. Tuh ya, gua ubah jadi ini, cuy, ya. Ini akun mabar gua nih, akun untuk nemanin kalian have fun doang tuh ya. Okay. Jadi gua makainya juga jarang, cuy. Tuh. Berarti itu 71 match, ya. Oke, okay, Brotherhood. Itu dia, cuy, sedikit ya. Review Mamang Martis ya, aka Kang Tusbol setelah di-buff oleh Papa Muntot gitu kan, menjadi overpower. Dan kalau masih ada yang remehkan Mamang Martis menjadi hyper,
kasih tahu kalau Mama Martis adalah hero yang siap menghacker kalian para sopir. Kalau di mabar ya diremehkan ya udahlah ya. Sudah sering terjadi lah ya. Kalau solo ingat cuy, Mama Martis kuncinya. By the way ya, seperti ngeliat tadi ya, win streak kita bertahan jadi 13 cuy ya. Mantap! Tanpa mabar sekalipun, memang susbol gitu loh ya. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya, sehat selalu broku. Jangan lupa, tidak pernah bosan gue kasih tahu. Kalau kalian cari yang pro player dan lain-lain, itu di channel sebelah. Kalau kalian cari yang solo player, channel ini sangat tepat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Sehat selalu broku, salam brother. Bye-bye. The enemy has slain more.